guys, welcome back to my channel. Siang ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di salah satu pantai yang lagi viral dan tersembunyi di balik tebing kapur, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kutuh Selatan, Badung, Bali. Pantai Tanah Barak ini memiliki pesona pantai yang sangat indah dan cantik, merupakan pantai yang cukup unik ya guys, karena akses jalan menuju ke pantai ini melewati tebing kapur yang dibelah, jadi kita bisa berjalan melewati di celah tebing yang sudah dibelah ini. Dan inilah yang menjadikan daya tarik utama ketika kalian berkunjung ke Pantai Tanah Barak ini. Tebing Tanah Barak ini bisa menjadi spot foto terbaik. Kalian bisa berpose di tengah jalan yang sepi dengan latar belakang tebing kapur yang cantik dan estetik. Oke teman-teman, dan kita sudah di kawasan Tebing Tanah Barak. Situasi dan kondisi jalanan tidak begitu ramai dan cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk menuju ke Tebing Tanah Barak ini, kita bisa lewat pintu masuknya Pantai Pandawa atau juga bisa lewat di pintu masuknya Tanah Barak langsung. Dan ini tadi aku masuk dari pintu masuknya Tanah Barak langsung ya guys, karena letaknya masih dalam satu kawasan dengan Pantai Pandawa. Dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, dibutuhkan waktu sampai di pantai ini kurang lebih setengah jaman ya guys. Untuk tiket masuk ke kawasan ini sendiri, tarif masuk hanya membayar Rp8.000 dan untuk parkir sepeda motor Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Dengan membayar uang segini, kita bisa menikmati 3 pantai sekaligus, yaitu Pantai Timbis, Pantai Pandawa, dan Pantai Tanah Barak. Karena ketiga pantai ini sangat berdekatan dan masih dalam satu kawasan ya guys. Sekedar informasi ini buat teman-teman yang mau liburan ke Bali, kalau mau berkunjung ke Tebing Tanah Barak ini, sekarang tidak boleh masuk menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil, motor, ataupun bis pariwisata, dan sekarang diwajibkan semuanya parkir di Pantai Pandawa. Untuk menuju ke Tebing Tanah Barak ini, kita diwajibkan diantar menggunakan shuttle ya guys. Untuk tarif shuttle-nya sendiri membayar lagi sebesar Rp25.000 dan buat teman-teman yang kuat jalan kaki juga bisa jalan kaki dari Pantai Pandawa ini ke Tebing Tanah Barak. Dan ini aku tadi masuk dari pintu masuknya Pantai Tanah Barak langsung, jadi aku bisa melewati tebing-tebing ini dengan menggunakan sepeda motor ya teman-teman. Cuman tidak boleh parkir di pinggiran tebing dan harus parkir wajib di Pantai Pandawa. Untuk berfoto-foto di sini bisa jalan kaki atau naik shuttle membayar Rp25.000. Sekarang juga di Tanah Barak ini juga banyak pecalang-pecalang yang berjaga di pinggiran tebing ya guys. Terlihat pemandangannya begitu sangat indah sekali ya guys. Dan buat teman-teman yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya guys. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali. Dan jangan lupa bantu subscribe channel aku ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin konten-konten di setiap harinya. Dan terlihat di sini juga ada wisatawan yang berfoto-foto, kayaknya mereka jalan kaki dari Pantai Pandawa ya guys. Dan ini kita akan jalan sampai ke Pantai Pandawa hingga ke Pantai Timbis. Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip.
Oke teman-teman, ini kayaknya juga terlihat ada proyek-proyek yang akan dibangun di kawasan ini. Bisa juga bangun beach club, resto, ataupun kafe-kafe, dan banyaknya tempat-tempat wisata yang baru di kawasan ini menarik banyaknya wisatawan asing maupun lokal untuk datang ke kawasan ini. Dan semoga Pulau Bali ini semakin maju dan berkembang menjadi destinasi wisata yang paling populer di dunia. Keindahan alam yang indah, kekayaan budayanya, dan pantai-pantai yang sangat menakjubkan. Nah, di sini ya teman-teman sentral parkirnya. Jadi kendaraan pribadi wajib diparkir di sini. Jadi kalau mau ke Tanah Barat, kita bisa jalan kaki ataupun menyewa shuttle sebesar Rp25.000. Dan terlihat di sini situasi dan kondisinya juga sangat ramai sekali wisatawan yang pada mau antri naik shuttle ataupun yang pada mau ke pantai. Oke teman-teman, dan kita akan parkir sebentar melihat situasi dan kondisi di pinggiran pantai. Cuaca Bali hari ini juga lumayan panas sekali ya guys. Ini aku ambil videonya tepat pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Ini masuknya di Pantai Pandawa ya guys. Kalau kita jalan kaki ke kiri terus bisa sampai ke Pantai Timbis. Kalau kita ke kanan terus bisa sampai ke Tanah Barat. Jadi dengan membayar tiket masuk sebesar Rp8.000, kita bisa menikmati 3 pantai sekaligus. Dan terlihat di sini walaupun cuacanya sangat panas sekali, juga lumayan ramai wisatawan yang duduk-duduk di pinggiran pantai. Kalian yang lagi liburan ke Bali, jangan lupa wajib mampir ke tempat wisata ini ya guys. Pasti bakalan membuat liburan kalian akan lebih berkesan, seru, dan menyenangkan. Oke teman-teman, dan kita lanjut turun ke bawah ya guys. Di pantai ini kalian bisa berjemur, duduk santai di pinggiran pantai sambil menikmati air kelapa atau makanan seafood. Karena di sepanjang pinggir pantai ini juga banyak sekali warung-warung makanan yang juga menyediakan tempat duduk pantai dan payung-payung pantai. Pantai Pandawa ini terlihat begitu sangat bersih, berpasir putih, air lautnya juga sangat jernih sekali, ombaknya juga tidak terlalu besar, jadi aman untuk berenang. Dan di sini juga ada persewaan perahu kano ya guys. Terlihat juga banyak perahu-perahu nelayan yang parkir di pantai ini, sehingga menambah view pantai ini begitu sangat bagus ya teman-teman. Terlihat air lautnya begitu sangat jernih sekali ya guys. Pantai Pandawa ini sendiri merupakan pantai yang diapit tebing batu yang sangat indah. Dan di salah satu tebing terdapat patung Panca Pandawa yang berasal dari kisah Mahabharata. Maka dari itu pantai ini dikenal sebagai Pantai Pandawa Bali.
dan di setiap lubang akan terlihat pahatan patung Panca Pandawa atau 5 saudara Pandawa dengan Dewi Kunti sang ibu, kemudian patung Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nanti aku bakalan tunjukin ke teman-teman pas waktu arah pulangnya ya guys. Dan lokasi Pantai Pandawa ini berada di balik tebing kapur yang sangat tinggi, dan buat teman-teman yang sering main ke Bali pasti sudah tahu pantai ini karena pantai ini juga sangat populer sekali ya guys. Oke teman-teman, dan yang terakhir kita lanjut menuju ke Pantai Timbis. Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya ya guys. Bye-bye.